warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam dua pusaka yang diwariskan oleh baginda Rasul, yang Rasul pernah membuat statement, jika berpegang kepada dua pusaka tersebut dijamin tidak pernah akan sesat selama-lamanya. Apa dua pusaka itu? Al-Quran wal Hadis. Oleh karenanya kaum muslimin, kita sebagai umat Islam seluruhnya berusaha dan berupaya memahami, mempelajari, mengkaji, menghayati, mengimani, dan mengamalkan Al-Quran dan Hadis semaksimal kemampuan kita. Dengan target, satu saat kita meninggalkan dunia ini, kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Kaum muslimin jamaah sholat Jumat yang berbahagia, untuk kesempatan khutbah saat ini, saya akan menyampaikan tema tentang
kehidupan yang berkualitas menurut pandangan ajaran Islam. Kita bersyukur hadirin menjadi umat Islam yang ditakdirkan hidup di Indonesia. Ada dua variabel besar yang menyebabkan kita bersyukur. Yang pertama, jumlah umat Islam di Indonesia adalah jumlah yang terbesar dibanding dengan negara-negara lain. Kemudian variabel yang kedua, Indonesia menjadi negara yang sangat amat makmur bahkan dibanding dengan negara-negara Islam yang lainnya. Sehingga jumlah yang besar hidup dalam negara yang sangat makmur, mestinya Indonesia menjadi potret negara yang digambarkan dalam Al-Quran, yaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu mestinya. Tetapi faktanya masih jauh dari itu. Kenyataannya masih terlalu besar jaraknya. Sehingga kita bertanya, apa yang menyebabkan itu terjadi? Kenapa masalahnya Indonesia yang jumlah umat Islamnya paling besar, negaranya paling makmur, tetapi kondisinya masih jauh dengan potret negara yang ada dalam Al-Quran? Para ulama sepakat, jawabannya hanya satu. Karena umat Islam di negara kita jumlahnya memang besar secara kuantitas, tapi kualitasnya sangat rendah. Saya ulang, kualitasnya sangat rendah. Ada beberapa indikasi. Satu penelitian menjawab bahwa umat Islam di Indonesia hanya 40% yang mampu membaca Al-Quran dengan baik. Yang 60%-nya mereka tidak mampu baca Al-Quran dengan baik. Bagaimana akan bisa menjadi umat berkualitas kalau dengan kitab sucinya dia tidak mampu memahaminya dengan baik? Itu contoh yang paling sederhana. Kemudian indikasi yang kedua, ternyata masih cukup besar populasi umat Islam yang mengaku dia Muslim tetapi kehidupannya jauh daripada ajaran agama Islam. Kehidupannya masih terlalu menyimpang dari aturan-aturan agama Islam. Gampang meninggalkan sholat, gampang berbuat maksiat, dan gampang berbuatan yang kemungkaran-kemungkaran. Kita lihat salah satu indikasi kaum muslimin. Orang-orang yang banyak melanggar terhadap syariat agama Islam justru adalah mayoritas adalah umat-umat Islam yang mereka mengaku sebagai muslim. Berarti apa? Kesimpulannya masih perlu peningkatan kualitas di dalam berkehidupan ini. Bagaimana cara kita berupaya meningkatkan kualitas? Yang pertama, kaum muslimin, Allah pernah menyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 8. Insya Allah kita hafal semua ayat ini pendek dan gampang. Apa? Allah menjelaskan, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir. Ada sebagian manusia-manusia yang mereka mengaku beriman kepada Allah, mengklaim dirinya mukmin, mengklaim dirinya muslim, mengklaim dirinya beragama Islam, tetapi Allah memberikan jawaban, wa ma hum bimumin. Sebenarnya mereka tidak termasuk orang yang beriman. Dirinya mengklaim mukmin tetapi sebenarnya tidak beriman. Siapa orang-orang yang seperti itu? Para ulama tafsir menjelaskan, ulaika humul munafiqun. Mereka adalah orang-orang munafik. Siapa itu orang munafik kaum muslimin? Orang-orang yang mengklaim dirinya muslim, orang yang mengaku dirinya Islam, tapi kehidupannya jauh daripada ajaran agama Islam. Islam dia katakan, tapi sholat enggak, beribadah juga enggak, bahkan dia banyak perbuatan munkar. Kenapa masih ada orang-orang Islam yang seperti ini? Karena imannya belum sampai tingkatan hakko, tingkatan iman yang hakiki. Nah sekarang bagaimana usaha agar kita mempunyai iman yang hakiki? Seorang mufassir yang terkenal, Syekh Imam Jalaluddin mengatakan, meyakini ketentuan Allah dengan penuh iman itu masukkan ke dalam kalbu
jangan ada dalam hati, jangan ada dalam pikiran, tapi masukkan ke dalam hati. Hatinya harus benar-benar yakin. Sekarang banyak orang paham, tapi hatinya nggak yakin. Contoh yang paling gampang, ketika dalam Islam nggak sholat, kita tanya, apa agamanya Pak? Islam. Tahu nggak kalau sholat wajib? Tahu. Bapak sholat apa enggak? Tidak. Ini artinya apa? Pemahaman itu tidak sampai kalbu, tidak sampai hati. Sehingga kaum muslimin, semua sistem ajaran agama Islam, mari kita yakini, masukkan ke dalam hati. Masukkan ke dalam hati. Kalau hati kita yakin, hati kita benar-benar hakko, maka kita akan menjadi seorang muslim yang gampang mengamalkan ajaran agama Islam karena hatinya yakin. Nah sekarang bagaimana agar hati kita yakin terhadap sistem Islam? Bagaimana agar hati kita yakin kepada ajaran agama Islam? Maka bersihkan hati kita. Bagaimana cara membersihkan hati yang paling efektif? Makanlah dan minumlah dari rezeki yang halal. Kalau yang kita konsumsi rezekinya halal, maka hatinya akan menjadi bersih. Kalau hatinya bersih, maka hatinya akan menjadi yakin kepada ajaran Islam. Kalau hatinya kita sudah yakin kepada ajaran agama Islam, kita akan gampang dan mudah mengamalkan ajaran agama Islam. Ini yang pertama, usaha kita untuk meraih keimanan yang akoh atau keimanan yang berkualitas. Kemudian yang kedua, promosi nggak cukup dengan meyakini sistem yang ada, nggak cukup dengan meyakini ajaran agama Islam. Manusia akan berkualitas kalau punya ilmu. Kita bisa lihat sederhana, orang kafir kalau dia berilmu, dia akan lebih mulia di dunia ketimbang orang mukmin tapi nggak berilmu. Orang non-muslim atau orang Islam yang tidak melaksanakan ajaran agamanya, kalau dia berilmu, dia akan lebih hebat ketimbang muslim yang rajin sholat tapi tidak berilmu. Sehingga tidak cukup hanya dengan iman, tapi harus dikuatkan dengan ilmu. Ilmu itu sangat-sangat penting sekali. Ketika kita haus pada ilmu dan selalu belajar yang didasari dengan iman yang kuat, maka Allah akan mengangkat derajat orang itu karena kualitasnya, bukan karena kualitasnya. Dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang yang beriman dan berilmu yang berkualitas kepada derajat yang tinggi. Umat Islam akan makmur, umat Islam akan hebat, umat Islam akan mempunyai derajat yang mulia kalau didasari dengan ilmu. Tapi kalau tidak ada dasar ilmunya, sulit untuk meraih kemuliaan. Justru orang non-muslim akan mulia ketika dia mempunyai ilmu. Tapi muslim yang lagi ibadah kalau tidak ada ilmu, sulit untuk bisa menjadi orang yang mulia. Ternyata ilmu yang dimaksud di sini bukan sekedar ilmu adab. Dalam surah Al-Baqarah Allah memberikan kalifikasi. Apa kata Allah? Wa a'dama Adam al-asma'a kullaha. Seluruh yang ada di dunia ini merupakan ilmu yang hakikatnya bersumber dari Allah. Sehingga kaum muslimin, mari kita belajar khususnya generasi kita, tidak boleh jauh dari ilmu. Dan ilmu adalah kunci utama untuk menjadi hidup yang berkualitas. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin, iman tidak akan hebat walaupun ilmunya hebat kalau tidak didasari oleh yang ketiga, yaitu akhlak atau attitudes. Orang yang pintar kalau tidak punya attitudes, maka dia tidak berkualitas. Orang yang beriman, tapi kalau tidak punya attitudes, maka dia pun tidak akan berkualitas. Maka kaitannya attitudes, Rasulullah sangat wanti-wanti. Wanti-wantinya Rasulullah sangat-sangat hebat sekali. Apa kata Rasulullah? Rasul mengatakan, innama bu'istu, aku diutus oleh Allah ke dunia ini, lihudan mina nagari makaswa, untuk menyempurnakan akhlakul karimah atau etitus yang baik. Sehingga kaum muslimin, saat ini kita mempunyai
persoalan yaitu berkaitan attitude. Orang pintar mulai banyak, orang kaya mulai banyak, orang pejabat tinggi sangat-sangat banyak, tetapi ketika attitude-nya, akhlaknya tidak karimah, maka itu tidak akan menjadi umat yang berkualitas. Oleh karenanya kaum muslimin, jamaah sholat Jumat yang berbahagia, mari kita bekerja keras memperbaiki diri, memperbaiki keluarga, dan memperbaiki masyarakat agar imannya berkualitas, ilmunya berkualitas, dan akhlaknya berkualitas. Kalau tiga hal ini kita kolaborasi dan menjadi satu, maka inilah menjadi manusia-manusia yang unggul dan manusia-manusia yang diharapkan di dalam Al-Quran, yaitu sebagai khalifah fil ardh. Oleh karenanya kaum muslimin jamaah sholat Jumat yang berbahagia, melalui khutbah Jumat yang sangat singkat ini, mari kita berikhtiar untuk berdoa, meningkatkan kualitas iman kita, meningkatkan kualitas ilmu kita, dan meningkatkan kualitas akhlak kita. Kalau ini kita laksanakan dengan bersama-sama, maka akan menjadi gerakan yang sesuai dengan dikehendaki oleh Allah, yaitu menjadi Islam yang yakbu wa la yu'la'alaih. Dan mudah-mudahan harapan ini diijabah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kaum muslimin khutbah singkat yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan saat ini, semoga ada hikmah, manfaat, dan bisa kita amalkan untuk kepentingan, kebaikan, dan kemuliaan kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa wa ta'ala yaqul wa ya'lamu ma fi as-samawati wa ma fi al-ardh
wasyukuru yazidkum la'allakum tadhakkarun wa qul huwallahu ahad.